Badan Intelijen Rusia mengungkap 28 bengkel senjata rahasia di seluruh wilayah Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 29 Maret 2024. Petugas FSB melakukan operasi untuk menekan aktivitas kelompok bawah tanah yang terlibat dalam pemulihan sifat tempur senjata dan penjualan lebih lanjut. Teridentifikasi 134 warga dari 48 wilayah Rusia yang terlibat kegiatan kriminal. Diketahui pasukan keamanan menyita 562 senjata api asal Rusia dan asing dari perdagangan ilegal. Di antaranya adalah 88 senapan mesin, 156 senapan mesin ringan, 136 senapan, karabin dan shogun, 108 pistol dan revolver, serta 11 peluncur granat dan penyembur api. Di bengkel tersebut juga ditemukan 115 granat ranjau, lebih dari 30 kg bahan peledak, 127 suku cadang senjata, dan lebih dari 80.000 butir peluru berbagai kaliber. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Ты кому звонишь? Ну, тебе? Или его? Твоя, или его? Нет. А ты сам отсюда, местный? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.